Raja Baru Power to Weight Ratio. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Maximania. Jadi kehadiran Yamaha Lexi LX155 jelas membuat pertarungan semakin heboh. Karena Lexi LX yang merupakan singkatan dari Lexi Max ini menggunakan mesin terbaru ya, generasi anyar 155cc. Dan jelas karena bobotnya paling ringan, praktis rasio antara tenaga mesin dan juga bobot mesin akan paling besar di kelas Maxi 155cc. Ayo kita bandingkan ya datanya, baik dari Yamaha NMAX lama sampai ke Yamaha terbaru ya ini, Lexi ya. Dan mohon maaf ya, untuk NMAX lama maupun Aerox lama sebenarnya ada fotonya, tapi tidak saya masukkan karena sudah tidak dijual kembali atau stop produksi. Jadi ini Aerox baru ya, all new Aerox. Ini all new NMAX dan ini Lexi LX. Dan langsung saja ya kita bandingkan datanya. Seperti ini datanya ya, saya urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ingat, power to weight ratio semakin besar semakin ngacir, tarikan motor semakin terasa mantap. Oke, ini dia update terbaru untuk data adu power to weight ratio Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, dan Yamaha Lexi terbaru. Lanjut. Jadi seperti ini ya urutannya, dari yang paling rendah dan yang paling tinggi. Ternyata PWR terendah dari Maxi Yamaha 155cc adalah di All New NMAX ABS. Power 15,15 horsepower, berat motornya 132 kg. Praktis ya PWR-nya ini ya, 0,11. Begitu juga untuk NMAX All ABS juga 0,11, All New NMAX Non ABS 0,11, dan NMAX All Non ABS juga 0,11. Dan lanjut untuk Aerox. Jadi All New Aerox PWR-nya lebih besar ya daripada NMAX series, di 0,12. Lanjut untuk Aerox lama, memang dulu juara atau raja untuk power to weight ratio di angka 0,125 untuk yang Aerox Old ABS, dan untuk Aerox Old Non ABS lebih tinggi lagi di 0,126. Mantap ya. Dan PWR ini, PWR Aerox akhirnya digeser oleh Yamaha Lexi series, Lexi SABS itu 15,15 horsepower dibagi 118 kg, hasilnya 0,12. Lanjut untuk Lexi LX155S 0,129, sedikit lebih besar daripada LX yang SABS. Dan juaranya adalah tada, Lexi LX155 standar. Powernya 15,15 horsepower dengan bobot kendaraan cuma 116 kg, hasilnya 0,13. Mantap bukan untuk PWR-nya? Ingat, angka makin besar makin mantap. Dan untuk lebih mempermudah, ini dia, saya buatkan bagan atau chart dari PWR. Sorry, PWR atau power to weight ratio Yamaha 155cc. Ini ya paling bontot itu all new NMAX ABS. Makin besar, makin besar, makin besar. Juaranya adalah Yamaha Lexi LX155 standar. Loh mas, angkanya makin besar makin bagaimana toh? Ya makin enteng aja ketika digas. Tapi ingat ya, ini cuma bobot motornya saja, belum termasuk pengendara. Bisa jadi All New NMAX akan menang daripada Lexi yang bawa bobot misalkan kulkas boncengan 2 orang gitu kan. Tentu bobot penumpang itu juga di pikirkan ya. Kalau ini kan cuma data untuk bobot motor saja. Tapi intinya kalau PWR-nya makin besar memang akan terasa ya saat dikendarai. Lebih ringan, untuk akselerasi enak, cepat, dan juga untuk top speed-nya lebih cepat diraih daripada yang tentu kelebihan bobot seperti saya. Saya itu gemuk, naik All New NMAX. Ya sudah, itu combo yang menarik itu. PWR makin anjlok, makin nyungsep itu. Dan itu dia ya, cerita singkat raja baru untuk power to weight ratio kelas 155cc dari Yamaha. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Intinya Lexi ini raja baru untuk PWR. Penasaran ya untuk rasanya bagaimana saat test ride besok, karena
saya sudah nggak sabar, tapi ya nggak tahu ya kapan dari Yamaha Indonesia. Intinya ini PWR-nya joss ya, yang all new, bukan all new sih, ini baru kali ini ada Lexi LX155. Ingat ya, LX singkatan dari Lexi Max. Jadi ini Lexi Max 155. Lexi Max 155. Ini bukan Vespa ya. Vespa kan juga ada LX series. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Petamax7.com. Salam Maximania. Oh iya, bayangkan ini banyak kecil-kecil ya. Ini cuma ukuran belakang 100, depan 90. Tentu wah, akselerasinya makin ngacir nih. Semoga saat di top speed stabil ya, macam sang kakak seperti ini. Kalau Hyrox NMAX kan stabil ya karena ban lebar. Kalau ini Lexi banyak kecil-kecil loh. Pantesan banyak pengguna Yamaha Aerox yang pakai pelek dan ban Lexi karena untuk mengurangi bobot yang pertama dan akselerasinya pengen lebih ngacir lagi. Seperti itu. Salam Maximania.